Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Daud Iskandar dan Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Belait. Apakah perkembangan bis kita pada pagi ini? Didoakan semoga bis kita dalam keadaan yang sehat dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengusikannya satu info semasa dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Dan sebagai perkongsian bersama, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, ada terlebih dahulu saya mengusikan satu info semasa yang berlangsung di sekitar daerah Belait, iaitu mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik di kawasan 486 Kampung Sungai Petai dan kawasan sekitarnya akan berlaku pada hari ini Selasa 11 Jun 2024 bermula pada jam 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai, dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan transformer di stesen elektrik Sungai Petaya. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Itu dia ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, sekarang saya berada di Taman Rekreasi Hutan Luagan Lalang. Auda, tempat ini memang sering kali menjadi pilihan untuk orang-orang ketani beriadah, terutama sekali di hujung minggu. Tempat ini menyediakan beberapa kemudahan seperti pondok rehat dan juga pejalan kaki sejauh 200 meter di tepi tasik. Mari kita ikuti antara kemudahan kawasan ini. Taman Rekreasi Hutan Luagan Lalak terletak kira-kira 25 km dari Sungai Liang, di mana taman ini meliputi kawasan seluas kira-kira 270 hektar di hutan simpan Bukit Labi. Merupakan sebuah tempat yang menarik dan diseliputi tanah paya dan air tawar. Nah, Auda selesai sudah ketani melihat antara kemudahan yang ada di tempat ini. Sebenarnya menerusi pertemuan kali ini, saya akan membawa Auda untuk menerokai salah satu tanaman yang dikenali sebagai tanduk rusa ataupun namanya Platycerium coronarium. Tumbuhan dari keluarga Polypodiaceae ini mempunyai bentuk daun yang unik, menyerupai tanduk rusa. Dikelompokkan dalam jenis Platycerium yang terdiri daripada sekitar 18 spesies. Tanduk rusa jenis ini dengan nama Latin Platycerium coronarium boleh didapati tumbuh secara semula jadi di Asia Tenggara. Nama Latin untuk tumbuhan kiasan ini diambil daripada perkataan corona yang bermaksud mahkota. Nah, Anita tadi Auda, pokok tanduk rusa yang sememangnya menjadi kegemaran orang-orang ketani ya, bagi yang berminat untuk menggumpul jenis tanaman macam ni. Ia sebenarnya suka menumpang di pokok pasar macam ni dan ia punya daun menjuntai ke bawah. Daun steril tegak dan memanjang ke atas dengan hujung runcing. Daun yang subur adalah kecil dan memanjang ke bawah. Apabila matang, daun yang subur akan membentuk bentuk cawan terbalik. Platycerium coronarium atau staghorn fern ialah pakis epifit yang boleh tumbuh hingga 3 meter panjang dan 1.5 lebar. Mempunyai dua jenis pelepah, pelepah sarang steril dan pelepah dedaunan yang subur.
Pelepah sarang dibentuk menjadi bakul seperti mahkota, manakala pelepah dedaunan yang tergantung di bawahnya berjuntai. Membahagi beberapa kali bentuk struktur seperti jaring. Setelah cukup matang, pelepah dedaunan menghasilkan lobus separuh bulatan yang disalut dengan sporangia berwarna coklat. Daunnya dikelaskan sebagai daun matchbook dengan warna kehijauan dominan. Kedudukan risalah Platycerium adalah berselang seli. Bahagian ini umumnya tumbuh 2 hingga 5 cm panjang dan 0.5 cm lebar. Sesetengah jenis pakis tanduk rusa mempunyai tepi daun berombak dengan permukaan licin dan berbulu, manakala sebahagian yang lain mempunyai tepi bergerigi dan hujung daunnya meruncing. Ukuran panjang daun pada tanaman paku tanduk rusa sekitar 15 hingga 20 cm dan lebarnya sekitar 25 hingga 30 cm. Semoga dengan perkongsian kami bawakan kali ini dapatlah kita mengetahui mengenai pakis tanduk rusa. Bukan sahaja sekadar tanaman biasa tetapi juga mempunyai manfaatnya yang tersendiri.